Oke, baik. Untuk penyimpanan ya, untuk penyimpanan agar nanti gambarnya itu bisa bergerak ya. Jadi Anda klik menu file, pilih save for web. Save for web. Kemudian akan muncul save for web power by image ready seperti ini. Anda perhatikan di sini harus extension GIF ya. Kemudian klik save. Kemudian di sini ada save as type, nama filenya apa? Save as type ini penting. Kalau misalkan Anda ingin menyimpan HTML and image, nanti ada dua file ya. Bukan ada dua file, ada dua bentuk. Ada file HTML dan ada folder image, gitu ya. Kalau Anda ingin cuman gambarnya aja, berarti Anda image only, ya, image only, gambar saja. Kalau mau HTML, only HTML-nya saja. Jadi Anda cuma dapat file HTML saja. Ya. Kalau GIF, saya rasa Anda yang kita butuhkan cuma gambarnya aja. Berarti image. Kalau animasi ini ya, image saja. Oke, silakan. Mungkin kita simpan di luar. Kupu-kupu GIF, save. Oh, replace, ini kebetulan ada yang nama yang sama. Oke, ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat, tadi saya simpan di desktop. Ya, saya simpan di desktop. Nah, ini ya, kita coba buka. Ya, biasanya membuka browser ya. Browser. Nah, ini nggak keluar nih, agak lama mungkin ini browsernya kurang cocok. Coba kita buka pakai Firefox. Open with. Oh, ini udah kebuka ya. Seperti ini.